Pasti ngasih sekali biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Banyak fan Leslar merasa kagum pada Lesti. Bagaimana tidak, ya tidak suka pamer. Seperti saat Rizky Billar mengabadikan momen ia memberikan surprise kepada istrinya tersebut dengan tas branded yang tentunya harganya mehong, guys. Ya, Lesti nampak cemberut ketika sang suami Rizky Billar ngasih hadiah tapi diunggah di IGS-nya. Ia beralasan untuk tidak pamer-pamer hingga ia menjadi malu, guys. Ya, Lesti emang orang yang rendah hati, guys. Pasti ngasih sekali biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Ngapain nih posing-posing pamer-pamer ke orang? Tapi pedesnya nggak pedes-pedes yang kayak gimana-gimana gitu. Beda lah sama kita. Pasti ngasih sekali biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Ngapain dia posing-posing pamer-pamer ke orang? Pasti ngasih sekali biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Ngapain dia posing-posing pamer-pamer ke orang? Pasti ngasih sekali biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Ngapain dia posing-posing pamer-pamer ke orang? Pasti ngasih sekali biar kayak orang-orang. Biar kayak orang-orang. Ngapain dia posing-posing pamer-pamer ke orang? Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.